Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan setelah instalasi Debian 9 yang berbasis stack. Kita lanjut ke tutorial konfigurasi IP address pada Debian yang berbasis stack. Nah, di sini ketika sudah selesai melakukan instalasi, ada tulisan SMK login atau user login. Ini kita harus memasukkan user ya. Saya memasukkan usernya SMK. Dan passwordnya 1. Ingat, password di Debian itu tidak terlihat. Jadi kalau kalian sudah masukkan passwordnya, langsung enter saja. Nah, ini berarti kalau sudah ada icon S dollar, berarti itu sudah berhasil login ya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi kita harus masuk dulu sebagai super user dengan mengetikkan perintah su kemudian enter. Passwordnya masukkan. Nah, ini tanda kalau kita sudah jadi super user, yang awalnya tadi ikonnya S dollar jadi berubah jadi pagar gitu ya, root at smk home smk pagar. Nah, untuk konfigurasi IP address perintahnya antara lain yaitu kalian tulis nano spasi slash etc slash network kemudian slash interface. Nah, ini perintahnya ya. Kemudian enter, kemudian masuk ke tampilan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ganti konfigurasi di bawah network interface ini menjadi sebagai berikut. Low jadi auto ya, auto spasi slash spasi eth0 eth0 init yang bawahnya juga sama diganti ifs eth0 initnya yang static init static. Kemudian enter, masukkan addressnya ya, IP addressnya misalkan 192.168.1.1, netmasknya juga masukkan 255.255.255.0, kemudian masukkan networknya. Nah, untuk pengamatan IP sesuai kebutuhan ya, 192.168.1.0, kemudian masukkan broadcastnya. Broadcastnya 192.168.1.255, terakhir masukkan gatewaynya 192.168.1.1. Setelah itu simpan dengan menekan tombol CTRL kemudian X kemudian Y kemudian enter. Nah, setelah melakukan konfigurasi tersebut harus disimpan ya. Tadi udah Ctrl X kemudian Y enter, kemudian harus melakukan restart lagi untuk proses penyimpanan selanjutnya, yaitu dengan menuliskan perintah slash etc slash init.d slash networking slash spasi restart enter. Nah, kalau oke berarti restart berhasil. Untuk mengecek berhasil atau tidaknya kita mengkonfigurasi IP address, bisa menulis perintah if config kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil ya, IP addressnya sudah terkonfigurasi. Di eth0-nya sudah ada, itu ada init address 192.168.1.1, broadcastnya ada sama, kemudian ada netmasknya juga sama. Berarti konfigurasi IP address sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya setelah konfigurasi IP address, kita akan mencoba mengkoneksikan server Debian ini dengan klien yaitu di Windows. Nah, langkah pertama pastikan jaringannya harus hidup 2. Di sini di pengaturan jaringan. Nah, di sini harus adaptor 1 dan adaptor 2-nya harus di checklist. Kemudian pilih yang adaptor hanya host ya. Ini juga sama, pilih yang adaptor hanya host. Kemudian oke. Setelah itu isi IP address di client di sini disamakan dengan IP address yang ada di Debian. Nah, kalau misalkan di Debian kan tadi IP address-nya 1.1. Nah, di sini di virtual box yang ini IP address-nya kita isi, pilih properties, kemudian di sini isi IP address-nya, misalkan di sini ada 192.1.10, subnet mask-nya di sini 0, samakan gateway-nya di sini 1.
setelah itu, setelah pengisian IP address selesai di client, cek di CMD dengan cara menggunakan window R, kemudian tulis CMD di client, enter, tulis IP config untuk memastikan IP yang ada di client apakah sudah terisi. Nah, di sini sudah 1.10, gateway-nya sama dengan Debian. Kemudian kita lakukan ping ya. Ping ke IP yang ada di Debian, yaitu 192.168.1.1, enter. Nah, jika seperti ini berarti koneksi antara client dan server Debian sudah tersambung. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.